sih sampai kita jumpa lagi. Betapa indahnya. Namun, aduh ya Allah. Gak apa-apa. Siapa namanya? Ratu. Queen. You like a queen? Betul. Samping-sampingan kan feel-nya enggak dapet kalau gini, feel-nya enak gitu kayak kita lagi apa namanya? Bucin gitu. Masih kecil enggak boleh bucin dulu. Tapi kan udah dewasa kata si mama. Ah, boleh pacaran tapi harus dibawa ke mama. Mau ikut ke mamaku? Ya ngomongnya sama temen, ma ini temen AA gitu, kan aku dipanggilnya AA di rumah. Oh emang anak pertama? Iya. Oh, punya adik? Punya, satu, beda 2 tahun, cewek. Aku belum nanya. Ya kan aku orangnya peka, jadi langsung jawab tak 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 gitu. Tapi Ratu punya Instagram. Ada. Boleh mutualan gak? Boleh. Ya Allah, kayaknya kamu orang baik ya? Kelihatan dari kelihatannya baik atau enggak? Baik penyabar? Iya jelas dong. Aduh. Ratu apa? Kepanjangannya? Ratu Nandika. Ratu. Itu saya... rumah Instagram sih kalau namanya Ratu Risma Putri Nandika. Aduh, cantik pisan. Oh, cantik namanya bagus gitu. IG-nya pinter. Oh iya. Free masih buka free sing apa ya? Singes single itu masih kriterianya kalau nggak salah tuh Ratu tuh kan queen ya, Ratu tuh suka yang kacamata, main gitar pakai behel sama suka brondong. Kelas 2. Spesifik ya bagus. Itu aktif kan IG-nya yang ini? Iya, aktif. Takut gak aktif gitu. Jadi minta nomor enggak DM dulu aja. Kejauhan, mohon. Mau nyanyi lagi boleh? Mau nyanyi lagu apa emang? Aku itu mau cabut lagi ke Barudak Anjay, Barudak ke teman-teman aku, ditungguin soalnya. Oh, emang ada apa? Ada biasa nongkrong kan aku teh ketua. Oh, berarti suka tawuran? Oh enggak suka tawuran, aku lebih suka ke edukasi. Wih hebat, edukasi memberi masukan yang baik dan benar. Edukasi tentang apa? Tentang kehidupan SMA. Oh, kelas 2. Iya. Kenapa manis? Enggak ini. Apa? Iya itu manis. Enggak ini teh apa? A few moments later. Lagunya pas soalnya. Pas apa? Pas aja ini momennya bagus. Kok deg-degannya? Oh, maaf teh, aku nervous. Gak apa-apa santai. Oke. Kuterimalah suratmu, telah ku baca. Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Melawan gejolak di dalam dada, pertemuan kita nanti saat kau ada di sisiku. Tahu kan lagunya? Aduh. Tahu.
Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua rinduan. Saya mau ikutan ini apa? Rumah kerupuk makan. Cuman kayaknya enggak masuk deh. Bagus sih suaranya. Tiap hari makan apa sih bisa bagus suaranya? Makan hati. Hah? Disakitin dulu soalnya. Masa ganteng-ganteng bisa ganteng sih? Jangan kayak gitu, aku suka. Aku gampang baper orangnya. Gak apa-apa tuh. Panjang sih kalau diceritain. Gue bakal bisa di sini, makanya nanti kita bakal teleponan. Ah, maksud bakal apa boleh. Namanya? Bakal bakal tukar pikiran. Kenapa gagap gitu? Enggak gagap. Nervous ketemu kakak tingkat yang lebih dewasa gitu. Biasa aja padahal. Hah? Biasa aja padahal. Biasa ini udah biasa. Satu lagi boleh? Boleh. Mau berapa kali juga boleh kok. Ini nggak bisa keluar, sayangnya nyaman di sini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Lagu kini usai sudah segala penantian panjangku setelah temu. Hanya hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku, karena kaulah cinta terakhirku. Ah, mau langsung ke sana. Mau kemana? Gak nemenin aku sampai aku beres. Asuk, pengennya kayak gitu, cuman kalau misalkan mau pulang boleh deh. Ntar aku jemput kalau misalkan udah beres nongkrong. Oke, okay. Bener ya? Bener. Deal ya? Deal. Assalamualaikum Uhti, Assalamualaikum Ratu. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Ya. Nanti kamu aja yang pakai helm, aku mah nggak usah. Biar kayak Dilan. Ini payungnya, nggak apa-apa di situ aja. Assalamualaikum. Nggak kan, udah di sini aja. Terus gimana? Nggak apa-apa, di sini aja. Buat kamu bisa kehujanan. Assalamualaikum.